Sob, ah, mami dia be, mau ikut campur. Sob, bantuan ge. Molhok aja kamu mah. Tah, TB nangkat. Bo, sampai si kakak yang bantuan tah. Nah. Udah belanja lah. Ini sob, belanjanya lah sob. Masukkan sob. Kawan cepat belas sob. Usup lagi tuh ya. Kasan. Anak-anak. Pas ulambat batar kina semplak kan ya. Masuk Chan. Nggak suka nuk itu gak sih utup iya. Nyatu doang bisa nangun gede. Entah ya. Aku bukan cinta, sekedar cinta biasa, menebar ke dalam rasa. Pijin lah guys. Siap. Rakit kabel. TB terakhir. Sup kamera be ya? Nah, enggak bantuan ya? Nah, cepat. Sup ya, sup kamera sup. Nah, sup video kan lo. Masa tuh dia. Abel masa bos. Hit. 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 Letaknya di sini. Sekelup. Ini masuk ke sini. Thank you.
Yang kuncinya biasa belok. Soketnya, konektornya pada kotor. Jadi pemasangan soket tuh harus klek, harus bunyi. Kalau nggak bunyi dia belum pas. Kalau kita kalau kunci nak, kunci sambil kita pun. Itu pemasangan TB nih. Nih, tuh. Yang neros ini letaknya di atas, jangan kayak gini, salah. Nah, kayak ini nih. Oke, TB lepas dulu.
Nah, ini sebelumnya enggak ada nih. Enggak ada, nanti kita kasih. Terus belum masih kan. Kampasnya IP ya. Oh, kampasnya jeruk. Repot. Merci ya. Nah, ini semuanya udah terpasang semuanya. Ya, udah terakit. Sekarang kita coba nyalakan. Oh, ya, bensin lah. Kurang. Super. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini terlalu ini nih. Terlalu nutup. Nih, sekarang kita nyalain. Tanpa digas dia mati sendiri. Dia mati sendiri. Nah, ya untuk menyetel di bagian sini standarnya nih. Ini ubah mentok. Sampai mentok dulu. Ini puter 2 putaran atau 2,5 putaran. Satu putarannya 360 derajat. Satu kali. Dua kali. Coba dua dulu. Wah, masih gak normal. 2,5 putaran. Starter keng. Wah, nggak mau. Coba dibuka terus, coba deh. Wah, berarti ini sistem injeksinya ada yang bermasalah. Kalau nggak mau setengah putar, dua putaran atau 2,5 putaran. Ini maunya keberapa nih tuh? Nanti kita cari lagi masalahnya, kita benahi. Nah, ini udah. Ini bisa menggunakan scanner. Kalau pakai scanner ya nanti grafiknya terlihat datar. Kalau feelingnya udah kuat ya dari putaran mesin aja udah kedengeran datar ya putaran mesinnya. Nah, ini yang berisik nih. Ini udah menyala. Nah, sekarang kita setiap proses pembongkaran ini pasti di reset. Ini setiap pembongkaran pasti di reset. Kabel, geng. Ya, jadi setiap pembongkaran mesin, pokoknya servis di bagian mesin, pokoknya bongkar-bongkar di bagian mesin, satu cabut soknya, kita harus di reset ulang. Ya, kita kembalikan ke setelan atau ke pengaturan awal gitu, di bagian sistem listrikan dan injeksinya gitu. Ya, karena sebelumnya juga kita tidak tahu, takutnya ada histori kerusakan di bagian ECM, kita software gitu. Kalau bahasa servis handphonenya software gitu.
Nah kalau hardware kan perangkat-perangkat keras yang terlihat oleh kasat mata. Kalau software itu yang tidak terlihat pengaturannya. Kalau misalkan di HP itu aplikasi, ya, aplikasi. Itu oke. Kita matikan dulu mesinnya. Klik. Nanti dia akan berkedip satu kali klik. Berarti menandakan setel mode 1 berhasil. Klik. Nah ini mode 1. Kalau mode 2 dia kedipnya 2 kali. Kalau mode 3 kedipnya 3 kali. Kalau mode 4 dia 4 kali. Oke. Ini berhasil. Sekarang kita matikan. Klik. Ini cabut. Set. Kontak lagi. Ini udah normal. Ini bagian softwarenya udah di reset gitu. Udah beres, itu doang, ini tinggal dipasang. Auto play. Ya. Jadi tuh harga ini ada kan apa ya? Oke ya teman-teman, berada kantor. Oke ya teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini. Ini proses perakitan dari awal sampai menyala kayak gini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ambil aja sisi positifnya. Kalau yang jeleknya jangan diambil. Ya, kalau misalkan serep dengan hati teman-teman, ya pakai ilmunya. Kalau nggak serep, ya jangan. Ya, mungkin sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Muter ada motor. Heh.